Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saudaraku yang sedang melihat channel ini diberikan sehat walafiat lahir batin, cukupan rezekinya berlimpah berkah, surat keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang lebih penting lagi mari kita berharap pada Allah supaya kita selalu mendapatkan bimbingannya, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan membuahkan manfaat bagi diri kita dan pada sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita banyak sekali melihat, menyaksikan beberapa ustadz atau yang katanya itu ulama, bahkan ada yang mengatasnamakan itu ya anak NU pejuang swajah, tetapi mereka-mereka itu condong dengan berbagai cara membela Pak Alawi yang menurut mereka nasabnya adalah sahih, meskipun referensi daripada hujjah atau pendapatnya itu sangat diragukan oleh banyak pihak ya, atau hujahnya itu tidaklah kuat, tapi mencoba untuk dipaksakan mencari pembenaran. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, ada juga pendapat yang mengarah pada mereka, para pembela Pak Alawi. Di antaranya adalah mereka-mereka yang khianat pada Wali Songo ya, yang dengan serampangan mereka membaalawikan Wali Songo, dan juga khianat pada guru, yang dimana guru-gurunya itu juga adalah berjalur Al-Hasani ya, pada nasab Sya'atul Qadir Jailani di tidak ada kaitan dengan Pak Alawi, tapi mereka dengan serampangan juga dibelokkan ya penasaban daripada Wali Songo dan pada guru-gurunya, yang dalam hal ini mereka dikatakan sebagai pengkhianat daripada Wali Songo dan juga durhaka kepada guru-gurunya. Inilah saudara yang saya khawatirkan pada mereka adalah terkena kualat atau durhaka. Mereka saya yakin mengenal ya, atau mengetahui bagaimana makalah atau dalil-dalil yang sangat membahayakan sekali menentang atau berdurhaka kepada guru-gurunya. Dulu saja itu saya waktu di madrasah itu ada kalimat seperti ini saudara ya. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansuhani lahuma lam yukrama. Orang mengajarkan mereka ilmu agama atau guru itu ya seperti dokter, mereka-mereka memberikan jalan, petunjuk, membimbing, dan resep hidup yang menyelamatkan, yang membahagiakan mereka di dunia wal akhirat. Apabila mereka itu tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak patuh, bahkan menentang secara keji atau khianat terhadap pada guru mereka, ya ibaratnya mereka itu lepas daripada petunjuk resep-resep yang diberikan oleh dokter ya, umpamanya orang sakit ya. Yang kata dokternya itu harus minum obat 2 kali sehari, kemudian overdosis 10 kali sehari. Maka dalam hal ini membahayakan dan membinasakan dirinya sendiri. Mereka-mereka itu ibarat pemain sepak bola yang dipuja-puji, didukung, dielulukan, yang dirasa makin semangatnya dia menendang bola yang dikira adalah bola, tetapi mereka tidak bedanya dengan menendang batu secara keras yang akan jatuh rungkat dengan sendirinya akibat durhaka kepada guru, kepada Wali Songo, dan kepada